Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya, Evi Sport Jogja. Nah, kali ini saya akan mencoba memasang senar menggunakan Yonex BG6 dengan harga Rp75.000 ya. Kenapa dengan raket ini? Nah, raket ini raket Yonex seri Voltrek 21 DC Slim ya, seperti ini raketnya. Nah, ini sebenarnya belum putus ya. Ini kebetulan raketnya sok-sokan, pernah disok, yaitu pernah patah karena ya karena pemakaian juga ya di lapangan, dan ini pernah patah. Ngesoknya itu di sini. Nah, ini. Ada bekasnya sedikit ini. Nah, ini kemarin saya kencangkan 27 LBS sesuai permintaan. Hasilnya setelah dipakai beberapa kali seperti ini. Masih bisa gini. Kalau di sini itu max tension bisa 35 LBS ya. Nah, berhubung sudah disok 27 seperti ini, akhirnya merasa kurang kencang. Sekarang akan saya tarik sesuai permintaan. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat hasilnya ya. Ini akan dipasang senar Yonex BG6. Kenapa ini 27 kok masih seperti ini hasilnya ya? Untuk masalah hasil tarikan itu semua tergantung raketnya dan juga kualitas soknya. Kalau ini kebetulan raketnya bisa maksimal tension itu 35 LBS, jadi ditarik 27 masih seperti ini, jadi masih kurang. Ini sebenarnya seperti ini, sudah seperti ini, tapi nanti mau diganti senarnya dengan senar yang sama, yaitu BG6 warna putih. Nanti kita lihat hasilnya ya. Saya pasang dulu ya. Oke, ini sudah saya pasang ya senarnya. Sekarang kita akan proses pengencangan 28 LBS. Nanti hasilnya seperti apa? Yuk kita cek juga. Raket siap untuk diproses pengencangan. Ini yang patah di sini ya. Nah, di sini. Beda bukan dengan yang di sampingnya? Maksudnya warnanya. Sekarang kita tarik 28 LBS. Oke, saya mulai dulu ya. Maaf, ini karena nggak ada temannya sih, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa langsung. Thank you.
Oke, ini tinggal satu tarikan yang terakhir ya. Nah, ini 29. Sekarang kita knot untuk yang terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. Sekarang kita tarik. Ini ya. Lalu kita capit. Hasilnya, sekarang kita potong dulu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Hasilnya, sekarang kita potong dulu ya. Hasilnya agak ini ya, tidak lurus.